Vlogger, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Vlog. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Pantai Sedari. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, saya akan melakukan sholat duhur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai berangkat dari masjid ini. Semoga Allah melindungi perjalanan saya ini. Perjalanan saya sebetulnya berangkat dari Tugu Proklamasi, yang sebelumnya pagi pagi dari jam 9 saya sudah berangkat dari rumah menuju Tugu Proklamasi, kemudian saya melanjutkan ke Pantai Sedari. Namun nantinya video akan saya upload dulu itu justru yang ke Pantai Sedari, dikarenakan nanti untuk yang perjalanan ke Tugu Proklamasi akan saya upload bertepatan dengan bulan Agustus supaya momennya pas ya kawan. Nah, sekarang mari kita nikmati perjalanan saya, perjalanan kita. Mungkin teman-teman juga kalau nonton video ini jadi kayak seolah-olah seperti diajak jalan ya. Nah, perjalanan dari Tugu Proklamasi ke Pantai Sedari akan memakan waktu kurang lebih 1 jam, melewati jalanan yang sangat halus yang terbuat dari beton, ada yang sebagian dari aspal, dan dikelilingi kanan kiri oleh persawahan yang sangat indah. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa di Kerawang itu merupakan lumbung padinya nasional, sehingga di kanan kiri selalu kelihatan sawah. Perlu diketahui bahwa sawah di Kerawang itu luasnya mencapai 87.000 hektar yang dialiri oleh Sungai Citarum. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengupload dan meliput tentang meliput tentang bendungan Walahar, bendungan Leweng Sereh. Nah, itulah bendungan-bendungan yang mengalirkan, yang membagi perairan dari Sungai Citarum ke persawahan di seluruh wilayah Kerawang. Baik, kita tinggalkan tentang itu karena kita sudah pernah tonton videonya. Kita nikmati perjalanan menuju ke Pantai Sedari. Hari ini sebetulnya cuaca cukup panas, tapi karena angin yang sangat lumayan besar, jadi panasnya nggak terasa, yang ada hanya semriwing kata orang Jawa. Kanan kiri, nah kali ini melewati perkampungan, tapi saya nggak begitu memperhatikan perkampungannya, perkampungan namanya desa apa saya nggak begitu memperhatikan. Sebetulnya ya sekilas melihat sih, membaca ini desa apa, tapi saya tidak pernah mencatatnya. Paling nanti besok-besok juga dilewati lagi apa, oh ini desa ini gitu. Karena kebetulan saya di Kerawang kan baru 1 tahun. Nah, sementara saya belum pernah kemana, saya belum pernah kemana-mana. Hanya kalau ngobrol sama teman-teman orang Kerawang, mereka sampai terheran-heran. Bilangnya gini, saya orang Kerawang aja belum pernah kelayapan sampai ke sana-sana, saya nggak tahu jalan mana-mana. Tapi saya emang kesukaan saya, hobi saya ya seperti ini, kelayapan, mencari, mengeksplor seperti yang ada dalam video saya ini. Nah, sebetulnya channel saya, vlog saya ini, oh ini nih kawan, kita melewati jalan ekstrim. Ini kebetulan saya salah jalan nih sebetulnya. Saya hampir kaget, wah jangan-jangan nggak bisa sampai ke tujuan. Tapi setelah saya cek ke Google Map, ternyata arahnya masih ke sana juga, diarahkan ke sana, walaupun harus melewati jalan-jalan ekstrim seperti ini. Tapi perjalanan saya cukup terhibur karena saya balapan sama seorang ibu. Ibu-ibu yang badannya besar tapi
memacu kendaraannya sangat kenceng. Jadi akhirnya saya balapan yang nggak sengaja. Tapi dengan pemandangan persawahan kanan kiri ini cukup cukup menghibur dan cukup membuat saya fresh, dan ini jadi dijadikan untuk refreshing juga, karena memang tujuan saya ya selain refreshing, saya mengeksplor tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang belum pernah disinggahi oleh saya sendiri itu. Ini video banyak yang saya potong. Kalau seandainya nggak saya potong, mungkin video saya bisa sampai 1 jam. Nah, seperti biasa saya menggunakan kamera SP23 dengan resolusi 1920x1080. Nah, gimana hasilnya kawan? Saya rencana akan mau apa namanya, mau bikin konten khusus yang berkaitan dengan cara pembuatan video saya ini. Ya, kebetulan ya saya bikin channel YouTube ini kan baru pemula, yang sebetulnya channel saya ini sudah di tahun 2014, tapi saya nggak pernah aktif. Ya, kali ini kita melewati perkampungan. Ini desa apa ya, saya lupa. Ini lurus pun bisa, ini petunjuk Google Map suruh belok kiri. Ya biarlah, kalau nyasar pokoknya Google tahun jauh. Sayang sekali ini sampai di titik ini baterai kamera saya habis, akhirnya saya nggak bisa mengeksplor mengabadikan kira-kira 1 km sebelum, 3 km dari sini sebelum pantai. Di sini banyak ketemu dengan para petani yang pulang dari sawah mengangkut hasil pertanian. Panen di sini, panen bisa bergantian, ada yang baru nanam, ada yang sudah panen, tapi dalam 1 tahun mungkin 3 kali mereka bisa panen. Ini di mana-mana ini ada kambing di sini. Di sini nih HP, baterai kamera saya habis. Like, comment, and subscribe KIC.